Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel YouTube Kang GG, di mana kesempatan kali ini saya akan unboxing atau review. Nah, ini saya ada filter Amara AA833. Ada dua macam yang Amara ya, ada yang 833, ada juga yang tipe ini. Ini adalah AA933 yang akan saya bahas nanti. Oke, kita akan bahas yang ini dulu. Ini adalah filter Amara AA833 aquarium spong filter. Penampakannya seperti ini, cara pemakaiannya, kemudian juga di sini ada tulisannya Amara dan sebagainya. Di sini ada fitur dan sebagainya, bisa di-post, teman-teman bisa di-post dan dibaca. Di atasnya sama ada tulisan Amara, kodenya dan sebagainya, lalu di bawahnya tidak ada apa-apanya. Kita akan coba buka seperti apakah filter Amara ini untuk tipe AA833. Nah, seperti ini. Di bawahnya masih ada ini. Tidak ada apa-apa lagi ya, kosong. Nah, jadi satu setnya adalah seperti ini. Jadi ini dimasukin ke sini, teman-teman bisa masukkan di sini langsung nyambung ke filter atas, kemudian juga bisa juga pakai aerator di sini ya, bisa pakai aerator. Kemudian kalau ini dicabut seperti apakah dalamnya? Biasanya bisa dicabut ya, tapi ini nggak bisa, ini nggak bisa dicabut. Atau ini ada tarikan, nah seperti ini bisa dicabut ya. Nah, seperti ini. Dalamnya tuh dia ini agak berat yang ini nih. Mungkin untuk pemberat ya, biar dia nggak ngapung. Modelnya seperti ini, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini biar dia nggak ngapung, kemudian modelnya adalah seperti ini. Lalu depannya seperti ini dan ini adalah atasnya. Jadi dia nyambungnya adalah seperti ini. Kalau tanpa filter ya. Ini bisa dimasukin aerator untuk gelembung-gelembung, kemudian juga bisa juga untuk bawahan sedotan untuk pipa ke atas. Jadi ini dipasang seperti ini ya, dipasang seperti ini. Nah, ini bisa nyambung nyedot air ke atas ke top filter atau juga pakai aerator dan sebagainya. Banyak sekali model-modelnya sih, modifikasinya. Tapi kalau dari gambar yang di sini teman-teman bisa lihat ya, ini cara penggunaannya. Nah, ini bisa untuk air pump, yaitu air aerator, kemudian juga bisa untuk top filter, bisa untuk submarine pump, bisa juga untuk external filter, bisa juga untuk external filter. Nah, jadi seperti itu, ini tinggal cabut, kemudian masukkan lagi ke sini. Nah, jadi seperti ini. Biasanya seperti ini. Ya. Harganya cukup murah, pasaran itu 15 ribuan lah, bisa kurang, bisa lebih. Intinya seperti itu harganya untuk tipe yang seperti ini. Baik, teman-teman KGG, demikianlah sedikit review mengenai filter Amara AA833 aquarium spong filter made in China. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadi gambaran buat teman-teman yang mau beli filter seperti ini. Sampai jumpa di video Kang GG selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kang GG. Ini spong filternya AA833 yang sering saya pakai. Dan ini sudah saya pakai di akuarium untuk makanan ikan predator. Saya pakai itu. Nah, dia fungsinya pakai aerator seperti ini. Jadi nanti kotoran dia akan ada di sini. Kotoran tuh akan nempel di sini. Jadi ini bisa kita cuci. Kita cuci. Lalu diremas, cukup diremas saja. Nah, seperti itu. Kalau dia kan keluar kotorannya, lalu dimasukkan lagi atau dibuka semuanya, dibongkar semuanya, lalu dipasang kembali. Bagusnya sih dibongkar semua, dibersihkan, pasang kembali. Dan di sini aerator, ini dari mesin aerator masuk ke sini. Kemudian ya tinggal celup aja. Di sudut, taruh di sudut. Dia akan muncul gelembung seperti itu. Nah, gelembung-gelembung seperti itu. Cukup efektif kalau untuk akuarium sebesar ini. Dengan ikannya nggak terlalu banyak sih ya, sebenarnya cukup efektif. Tapi kalau lebih banyak lagi, dia nggak kuat. Kurang aduhai mempesona. Jadi selain berfungsi sebagai udara, dia berfungsi sebagai filter. Selain filter, dia berfungsi sebagai udara atau gelembung udara, oksigen.